Halo semuanya, selamat datang kembali di Kotimo Channel. Dan hari ini kita akan melanjutkan game Dark Q lagi ya. Dan tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai gamenya. Oke, terakhir kita sudah di misi yang di kereta ya. Kalau Kotimo ingat ya, di kereta. Jadi hari ini kita sudah balik lagi ya, di rumah. Kita cek-cek lagi, mungkin ada sesuatu yang berubah lagi. Oke, terakhir di sini ada kayak lampu-lampu menyala gitu ya. Sekarang sudah nggak ada. Oke, kita lanjut aja langsung ke misi selanjutnya. Anjir, hantunya ada di dunia asli. Dunia asli itu apa? Kita sekarang ada di mana? Kayaknya di rumah sakit ya, ada lambang-lambang plus gitu. Oke, buat tempat kita, kenapa ada kaki bergerak begitu? Oke, what the hell? Oke, kita disuruh cari barang ya. Ini ngapain? Oke, buka pintu. Oke, ini ada hantu. Kita pelan-pelan aja ya, daripada cepat mati. Oh, ini yang tuas yang ke depan belakang ya. Oke, kita cek dulu yang di sini, mungkin ada suatu hal yang bisa diinteraksi. Itu apa sih? Dari stage pertama loh ya. Ada orang yang pakai topeng itu. Oke. Nggak ada apa-apa ya. Kita ambil dulu ini. Plank. Wood plank. Wood planknya nggak bisa dipakai di sini. Oh, wood planknya berarti kita bisa taruh di tadi ya. Tempat yang tadi awal kita taruh sini. Oke, kita cari barang di sini. Kita cek dulu ya. Ada apa sebelum kita putar-putar barang? Oke, ada apa? Kompas penunjuk arah. Oke, itu apa? Kita putar aja. Nothing else, tidak apa-apa. Kita putar lagi. Oh, itu terbuka buat ini ya. Oke, kayaknya ada hantu ya, ada suara-suara hantu. Kita pelan-pelan aja. Iya, ini kayaknya hantu ini, pelan-pelan ini. Kita pelan-pelan aja, supaya tidak ditangkap. Oke. Kompas nggak bisa. Oke, ini apa? Oke, nggak ada apa-apa. Bukan nggak ada apa sih, masih belum bisa ya. Penasaran kalau lari masalah nggak? Coba. Oh, nggak apa-apa kalau lari, anjir. Oke, berarti belum ada masalah ya. Kita cek lagi, mungkin ada sesuatu yang bisa dirubah. Kalau ininya ditutup. Cepat dulu ya. Oke. Nggak ada masalah ya. Mungkin kita kompas. Terus ini nggak bisa. Lalu di situ tidak masalah. Oke, ini kompas. Bukan juga ya. Ini pasti tuas sih buat kita mainan di atas itu ya, magnet. Oke. Masih belum paham ya. Pelan-pelan, kita cari. Kalau kita buka begini. Oh alah, ada ruangan tuh di sini. Ya, oke. Oke, kita gerak lagi. Kita cek dulu sebelah kanan. Oke, kita punya ladem magnet. Ah, ini buat yang di yang tadi ya, ruangan yang pertama. Oke.
Ini ladamnya ini pasti buat ngambil amalan. Kita cek dulu di sini ada apa. Ih, what the fuck? Coba datangin. Isi. Boleh nggak lewat? Rasanya memang begini sih. Ini kita dapat strange key ya. Oke, ada masalah ya. Oke, siap dia mati lampu, kita harus diam aja. Gampang. Easy. Oke, kita langsung lari aja. Oke, kita sudah dapat strange key, kita balik lagi ya. Strange key itu buat apa ya? Kita ambil dulu yang ini, magnetnya. Ah ya kan, buat mainan kan? Oke, ini gimana cara mainnya? Oh, magnetnya dilempar ke sini. Oke. Oh, kita main magnet ya. Sip, sip, sip. Taruh sini. Ini ditaruh di mana ya? Oh, semua listriknya harus nyala. Oke. Atasnya dibawa pergi, oke. Bawah. Oke. Kita berhasil ya. Sip. Oke, dia menyalakan apa tadi? Bisa aja apa ngambil screw. Oke. Oh, ini buka tutup itu gerbang ya. Gak penting sekali ya. Oke, kita ke depan. Oke, sekarang kita ngambil ini key. Screw. Kompas. Gak bisa ya. Berarti mungkin yang ada di sana lagi ya. Yang tadi ya. Tadi di mana? Oke. Ini ya harusnya. Oh iya benar. Oke, kita ambil screw. Oh, jadi kita harus ke poin yang ke sana ya. Oke, gimana kita? Oh, I see. Oke, bautnya di mana? Bautnya di situ. Ini bisa diputar. Kalau ini diputar, oke, sekarang poinnya kita ini harus kemana? Dari sini bisa nggak ke sini? Nggak bisa ya. Bentar ya, berpikir dulu ya teman-teman ya. Kayaknya aku ngerti deh. Bentar, kita ada dari sebelah kiri. Oh, dia. Oh iya, berarti ke kiri dulu ya berarti. Oke, sip. Berarti ini kita balikan dulu. Oke, sudah taruh sana. Kita putar. Oke, dia sudah masuk sini. Kita ambil. Kita taruh sini. Baru kita putar lagi. Nah, ada kan jalan? Kita putar sini. Oke, kita bisa diputar. Oh. Kita harus bisa ke atas ya, arah jarumnya. Apa? Screw-nya jalan. Bentar ya. Ah, ini. Screw-nya udah di atas. Udah di atas. Oke, aduh. Kontrolnya kurang enak ya ini ya. Oke, kita masukin sini. Aduh, naik ke atas lagi dong.
apa salah? Ya saya bentar ya ngeliat dulu ya. Itu bos di bawah. Berarti kita harus bikin di tengah-tengah ya. Gimana caranya nanti ke tengah? Oh iya. Sini. Iya udah benar kok. Ini tinggal sini, kita putar sini aja. Nah. Oke, kita terbuka pintu baru dan kita butuh apa ini? Key. Kompas. Oke. Okay. Oke. Okay. Menarik. Itu udah terbuka ya tempatnya tapi nggak ada barang ya. Oke, kita berpikir dulu. Berarti ada satu tempat yang ketinggalan yang di atas itu. Bisa nggak ya? Okay. Coba kita cek lagi. Si mas-mas ini. Penasaran sih kalau dibuka kayak apa. Oke. Rasa penasaran terpuaskan. Oke, kita sudah lewat ya. Oke, mungkin di sini ya kita coba pasang ya. Oh, bisa teman-teman, bisa ya di sini ya. Oke, terus kita harus ngapain ini? Oke. Ini gimana? Kita disuruh apa ya? Oh. Ini buat bentuk membentuk apa kuncinya kan tadi kunci kita kan ada yang bentuknya lurus ada bentuknya apa bentuknya kayak mana gitu kita bikin yang lurus dulu ya lupa soal kotimu kayak mana iya nanti kalian lihat teman-teman jadi ini bukan bukan dipakai ini buat selesai ini bisa diambil lagi harusnya ya. Aduh, bikin lama aja ini. Yang apa? Hantu kursi roda ini aja. Hantu trompet. Oke. Tadi di mana ya? Oh, tadi di sini ya, kalau nggak salah ya. Bentuk. Oh, ini bentuknya T terbalik ya. Oke, itu nanti kita buat yang T terbalik. Yang ini... Yang lurus itu di mana tadi? Nah, ini ya. Pasang ya. Ah, iya kan bener kan. Oke. So. Oke. Oke, sekarang gimana cara kita naik? Setianya belum bisa naik. Jadi kita harus bikin T terbalik dulu ya. Balik lagi ke si nenek trompet itu lagi. Oke, kita sudah kembali ya ke tempat yang bikin kunci tadi ya. Kita bikin bentuknya T sekarang ya. Ternyata yang lurus semua. Berarti nanti kita harus balik sini lagi dong. Anjir. Tadi T-nya gimana? Gini ya.
cok, biar pasti, biar pasti. Biar pasti. Yang bagian key-nya ini ada. Yeah, benar ya. Masa saja kita taruh di tempat ini. Aduh. Ya Tuhan, teman-teman kita sudah sampai, tapi ternyata yang bagian bulatnya itu yang di atas, yang sisi kiri kanannya lurus ya. Anjir, harus balik lagi. Aduh. Di sini. Nah, ini di sini. Ah, ini baru benar. Oke, kita langsung balik aja ya. Tempat yang pertama. Oke, kita sudah balik ya ke tempat yang pertama ya, dan kita pasang saja kuncinya. Apa yang terjadi? Kita bisa ke depan sekarang. Anjir, mana ya? Kompas. Anjir, kompas jadi raksasa. Kita nyala. Nyata. Oke, I don't know. Oke, ini teka-tekinya lagi ya, puzzle-nya lagi ya. Yang bisa digerakkan cuma ini. Oke, ini ada bulat di sini. Dan roda, anjir bulatan. Ini kabelnya ke atas ya, berarti kita bikin ini kabelnya di atas ya. Oke, gini bener. Oh, kita harus menghafal ya. Oke. Tar, kita ingat-ingat dulu ya. Itu ke atas ini. Itu lurus ke kanan. Lurus ke kanan. Kanan, lawanan ke kanan, naik ke atas. Ini ada masalah ya. Nah, tadi. Tadi kabelnya depan nih. Jadi gimana? Oke, nyata kabelnya ada 4 ya sampai ujung ya. Di sini nanti long long. Oke, kita berarti cara pintar aja ya, kita lihat kabelnya nyusun dari belakang ya. Oke, sudah di sini, kita susun lagi ke belakang. Oke, kita pilih antara yang depan atau tengah. Masih tengah ya? Ah, ini udah benar. Kita nyambungkan kabelnya. Dan berhasil ya teman-teman ya. Dan pintunya sudah terbuka lagi. Dan kita dapat apa itu? Anjir. Jika kita... Anjir mayat, what the fuck? What the fuck, dapat kaki? What the fuck? Gimana apa ini anjir? Apa esensinya? Oke, berarti sekarang kita harus bikin kunci lagi ya. Kita bikin kunci di tempat si nenek-nenek tadi. Aduh. Putar-putar aja terus. Oke, udah jadi ya. Langsung balik lagi. Kita menunggu sini nih. Lagi. Hap. Oh, kaki itu buat yang di misi pertama ya. Iya, yang pertama-tama ya, yang di awal. Iya. Adeh, putar lagi, balik lagi. Nah, benar kan? Nah, ini.
Gak punya kaki. Oh, kita harus cari kakinya dua toh, anjir. Terus kemana lagi nih? Oke, teman-teman, ini kuncinya sudah terbuka ya. Terus kita harus ngapain sekarang? Huh. What should we do? What should we do to open that? Oke. Kita harus kemana ini anjir? Kita harus naik ke atas ya. Aduh. Gimana ini? Gimana? Oh, ya. Ini kan ruangan bisa diputar ya. Coba kita putar. Oh iya benar. Ya. Little trick. Menarik. Oke. Terakhir di Opera House sih tiba-tiba mati kita. Harusnya sih nggak ada sih. Soalnya nggak ada barang-barang. Dan kita dapat kaki yang terakhir, teman-teman. Langsung saja kita pasang di kaki terakhir. Tiba-tiba gempa, what the fuck? Oke, kita dapat kaki terakhir. Dan kita bisa nyalakan dan harusnya misinya selesai ya sekarang ya. Unik sekali ya ini game ya. Developer ini, memang. Saya pakai dan part kali ini kita selesai ya teman-teman ya. Kita rasanya nggak balik ke rumah ya. Kita di tempat yang baru ini rasanya ya. Oke deh teman-teman. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Kalian luar biasa tentunya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan bell supaya kalian tidak ketinggalan video dari Darkview selanjutnya. Oke, see you guys in the next video.